Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, di video kemarin untuk membuat merakit OCL 150 watt sudah selesai ya, tanpa dengung ya, ada di video ini cara perakitannya ya. Nah sekarang kalau sudah tidak ada dengung, kita coba untuk menyambungkan atau memberi tone control. Nah di sini saya menggunakan tone control sederhana ya, seperti ini. Ini juga sudah pernah saya review, videonya ada di sini ya, sini ya. Seperti ini produk dari Meteor. Mic Echo, volume, subwoofer, bass dan treble. Kemudian ini adalah PSU untuk mixer. Nah ini sudah pernah juga saya review ya, ada di video ini atau linknya ada di deskripsi semua ya. Nah sekarang kalau power ampli ini sudah tidak ada dengung, harusnya jika ditambah aksesoris semacam tone control juga harus tidak ada dengung. Dan untuk menghindari dengung pada aksesoris, saya tidak menggunakan trafo ya. Sekaligus saya coba menggunakan ini karena ini belum pernah saya pakai ya. Ini rencananya akan saya buat membuat atau merakit mixer. Nah ini sekarang saya coba untuk supply ke tone control ini. Nah di sini saya menggunakan atau di sini terdapat 15 volt ya. Ini masuk ke PSU simetris, kemudian PSU simetris masuk ke tone control ya. Tone control masuk ke power. Dan ini tone controlnya stereo teman-teman. Oke sekarang saya tancapkan ke listrik, apakah masih terjadi dengung atau tidak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ini lampu indikator sudah nyala ya. Oke sekarang kita tes. Kita buka ini mentok. Ya mentok. Ini mentok juga. Nah sekarang kita buka volume tone controlnya. Nah tidak ada dengung sama sekali ya teman-teman ya. Nih tidak ada dengung sama sekali ya, tidak ada dengung. Kalaupun ada desis sedikit itu sudah wajar, bawaan gitu. Memang kalau desis sedikit itu sudah wajar, itu sudah tidak bisa dihilangkan. Ini mentok semua ya, volume mentok, volume power sudah saya buka semua dan tidak ada dengung sama sekali. Oke, sekarang kita coba untuk tes suaranya. Teman, ini saya tutup dulu semua, saya flatkan dulu. Kita coba dulu untuk suara tone controlnya teman-teman. Oke, sekarang saya play musiknya. Oke, saya buka ini volumenya. Oke. Oke, saya buka bassnya. Ya, bassnya ya, saya buka ya. Treble-nya. Ya, bassnya berfungsi ya, treble-nya. Ya, berfungsi. Oke, sekarang saya buka subwoofer-nya. Ya, oke. Saya menggunakan power speaker 6 in. DJ Special Performance by Ibli BE.
L for Jackson. Ya, oke, cukup ya teman-teman. Sekarang kita coba untuk suara mic-nya. Ini mic-nya saya nyalakan. Volume mic-nya saya buka. Ya. Ini volume musik saya buka, ini mic saya buka. Nah. Oke. Ini volume saya kecilkan, volume musik. Oke, tes 1 2. 1 2 3. 1 2 3. Nah, ini untuk tone control sederhana ini, untuk mic-nya tidak ada pengaturan bass dan treble ya teman-teman, karena bass dan treble ini pengaturan untuk tone control musik. Jadi volume mic-nya standar ya. Sekarang saya buka echo-nya. Testing 1. Halo. Tes 1. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, oke ya, 1, 2, 3, testing, 1, 2, 3, oke, sekarang kita coba gabungkan dengan, dan ini dipakai untuk mic, tidak ada suara dengung teman-teman ya, worse, tidak ada dengung. Ya, karena menggunakan PSU ini ya. Oke, sekarang saya coba untuk menyanyikan. Saya gabung buat karaokean. Oke, terima kasih.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Oke, ya. Oke, saya matikan. Ya. Nah, posisi saya pause ini ya untuk sumber musiknya. Oke, nah. Ini volume suara saya buka, volume mic. Ya, bersih ya teman-teman ya. Tidak ada dengung sama sekali. Ini bukan sulap, bukan sihir ya. Ya, jadi saya coba untuk menggunakan PSU mixer ini ya. Kalau kalian belum tahu, saya pernah mereview PSU mixer ini, kalian lihat di video ini ya atau link di deskripsi. Oke, sekian dulu dan ini sudah jadi untuk sebuah power dan tone control sekaligus mic sederhana ini ya. Ini juga sederhana, cuman ini aja yang agak mahal. Ya, mau apa lagi kalau kalian istilah orang Jawa itu ono rego ono rupo, ada harga, ada. Jadi kalau pingin bagus ya menggunakan komponen-komponen yang bagus juga. Oke, teman-teman, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.